Dajjal ni dia rosakkan akidah dan dia rosakkan akan kehidupan umat Islam. Unsur ini tuan-tuan paling kita takut. Tuan-tuan ada dengar tak? Di Jeddah sekarang telah ada satu kelab malam. Ada tak? Tuan-tuan ada dengar tak? Baik. Telah ada festival muzik dunia. Tuan-tuan dengar cerita ni kan? Baik. Kalau tuan-tuan tengok, Jeddah ini dalam sejarah tidak pernah masuk unsur-unsur ini. Jeddah dengan Mekah 80 km tuan-tuan. Dubai dah masuk belum? Dah. Arab satu. Qatar? Dah. Lebanon tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi Lebanon, Masya Allah. Marvelous kata orang Arab. Jeddah telah ada kelab malam. Tuan-tuan, Dajjal dia tak boleh masuk kok mana? Yang dalam hadis Mekah dan Madinah sekarang telah ada di Jeddah. Tuan-tuan ingat lama lagi ke? Tuan-tuan ingat lama lagi ke? Boleh lagi ke bergaduh pasal lembu korban ni? Yang kita tak nak berubah perangai kita ni, kita ingat lama lagi ke? Satu kenyataan sama ada benar atau tidak benar pernah berlakunya di bumi Madinah luar daripada tanah haram, iaitu pertunjukan fashion yang dianjurkan oleh Arab Saudi. Lama lagi ke agak-agak tuan-tuan? Kita duduk santai. Kita duduk menuju ke arah yang sama. Tak lama dah tuan-tuan. Tak lama dah. Eh? Dah tak lama dah. Antara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara tanda kiamah, saat kiamah itu hampir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimatikan orang yang saleh. Orang baik-baik ni Allah tarik. Tuan-tuan perasan tak? Saya pernah cakap dengan tuan-tuan. Sekarang ni kita dengar kerap orang mati malam Jumaat, mati tengah ambil semayang, mati dekat Mekah, mati dalam raudhah, tengah sujud kat raudhah mati. Eh, ramainya orang mati baik. Oh, kita pun kata, kita pun update dalam Insta. Mati yang dicemburui. Huyuh. Cemburulah mati macam tu. Kita tak nak berhenti pada satu isu, tuan-tuan. Tetapi kita kena melihat apakah isu ini, isu yang terjadi, apakah sebenarnya yang nak dinyatakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya apabila orang dah banyak mati dalam keadaan baik, tempat baik, dalam keadaan perangai yang baik, dalam keadaan peristiwa yang baik, bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat kiamah itu telah hampir, kata Rasulullah.